Siang guys, saya sekarang berada di Jalan Raya Nusa Dua ini. Saya mau bincang sama ibu yang jualan aksesoris apa ini? Aksesoris apa ini bu? Sabut. Ini apa ini? Lalu tangan. Iya. Ini kaos kaki. Iya. Nah ini sedikit aja bu. Iya. Bu gimana bu? Usahanya itu alhamdulillah ada apa? Anu? Ya ada aja. Iya. Ini yang kalau sehari-hari ada kadang kayak mulai satu minggu nggak dapet. Iya. Ini kontrak? Iya kontrak pak. Bu dari mana Jawa? Saya asli Karangasem. Oh Karangasem. Iya. Iya asli Bali tapi dari Karangasem. Iya iya. Nanti bu dengan ibu siapa? Kalau saya namanya Bu Fawati. Iya. Ya mudah-mudahan Bali normal lagi. Iya. Sengharap pak. Iya iya. Karya. Iya. Dan bandara bisa dibuka lagi. Iya. Tamu dia datang. Iya. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Iya sama-sama Pak Nyoman. Bu Nyoman. Ya. Oke terima kasih guys atas penjelasan dari Bu Nyoman yang jualan tas ada aksesoris macam-macam ini mau lihat ini sedikit aja ya Bu. Ini kacamata. Terus ini slop tangan. Berapa slop tangan biasanya Bu? Ya, menurut juga Pak. Oh, ada gitu. Yang 10.000, ada yang 15. Oh, gitu. Ya, ya, yang gini-gini. Yang 20. Ya. Ya, oke deh. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Pak. Oke, guys, atas penjelasan Ibu Nyoman, mudah-mudahan bagi masyarakat yang lewat di Jalan Raya Nusa Dua ini silakan merapat untuk beli aksesoris tas, tiket pinggang dan lain sebagainya. Sampai jumpa lagi guys atas laporan kami dari Media Bayangkara.